Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Wito. Mr. Wito 1606. Dan Mrs. Wito 1606 yang hits dan terpopuler. Hari ini kami mau membicarakan tentang kehidupan hotelier di rumah. Lagi anak kos, jadi makannya sederhana apa adanya. Kalau hari ini kami akan menceritakan bagaimana cara makan apa nih? Biskuit apa namanya merek? Oh, masa merek ya? Apa-apa, foto bisa jadi, bisa jadi endorse, boleh lah. Namanya pie apa nih? Pie bis. Nah, gini caranya. Itu ada dua. Dua pieces coklat, terus ada koko chip tuh. Koko choki. Ditaruh di sini atasnya, baru itu baru nih. Ada tuh, nah itu ya. Ini dilabel. Nah, ini bisa jadi tantangan buat Anda. Tantangan apa dibilang namanya? Tantangan baru. Bukan, challenge. Challenge makan roti biskuit pakai coki-coki. Siapa berani? Coba lah kalau berani. Ya beranilah kan enak, coba lah pakai biskuit. Nah, ini. Beginilah padanya ya kan. Murah meriah muntah 3M. Jadi makannya apa adanya ya kan. Enggak ada estele, cantik-cantik pun jadi. Tadi kehidupan hotelier kreatif. Kreatif pergi pagi pulang malam. Nah, malamnya apa adanya ya ginilah roti. Apalagi kami ini kan posisinya di desa main. Kampung. Di kampung, itu hutan. Jadi apa kampung yang ada dimanfaatkan. Ini saya bareng istri anak kosan. Walaupun mau gimana lagi. Nenek, tengok. Oke bos, oke guys. Jadi kehidupan hotelernya di hotel sudah di lain waktu. Sekarang lagi di kosan. Video kami selanjutnya. Jadi jangan lupa ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nih saya ya, Mr. Wito 1606. Jangan lupa di like dan subscribe ke channel kalian. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.